pakai masker di mana-mana untuk menjaga anda sendiri loh. Lupa pak. Jenengan ditinggal KTP-nya, beli masker dulu ya. Oh iya. Beli masker diambil. Ya. Di sini ada. Mas Abbas ya, Karim Brajan. Silakan. Cari masker dulu, baru nanti diambil. Sudah pakai masker. Yang satu ya. Ayo, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah satu, dua. Indonesia, merdeka, merdeka, tanahku negeri yang kucinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Siapa namanya mbak? Arum Fitriana. Rumahnya mana? Kebun Arum. Kebun. Desanya? Kebun Arum. Desa? Kebun Arum. Desa Kebun Arum. Apa ada desa Kebun Arum? Ada. Sini loh. Desanya. Desanya Basin. Desa Basin. Kenapa nggak pakai masker? Lupa. Lupa. Oh, biasanya pakai tadi. Tadi suruh baca itu lagu Indonesia raya gimana? Apa nggak tadi? Apa ya? Oke. Besok rencana mau pakai masker atau tidak? Oh, siap. Biasanya pakai Pak Lama. Siap. Ya. Demikian pemirsa kabar, kita monitor operasi masker ya di pertigaan Pasar Basin ya. Kita TKP hari Kamis pagi tanggal 23 Juli 2020. Saya kira gue masker ya siap-siap di ano ya, dikena operasi ya. Oke, jangan lupa kemanapun pakai masker ya. Waspada dengan virus corona ya, merdeka. Sila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh empat agama kebijaksanaan perwakilan. Diulangi karena apa? Karena apa? Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh empat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus. Siapa namanya? David. Rumahnya mana? Menden. Menden. Tadi kenapa nggak pakai masker? Lupa pak. Lupa. Ini mau kemana? Pulang. Pulang. Dari mana tadi? Dari Trunuk. Oke. Besok pakai masker lagi ya? Iya pak. Jangan lupa. Oke.
dipakai terus ya Pak? Iya. Dipakai terus, jaringan pun sepuh supaya anu untuk kesehatan di sini ya, monggo monggo. Ya. Pak, ini agenda apa nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari jajaran Brengsek Kecamatan Kebonaru pagi ini mengadakan operasi razia masker. Harapannya apa? Harapannya pertama masyarakat harus sadar kaitannya dengan kesehatannya sendiri. Jadi kami tekankan untuk sehat sendiri. Dengan sehat sendiri berarti sehat keluarga dan orang lain. Ini akan dilakukan terus Pak ya? Ini setiap 3 hari sekali kami mengadakan. Ya. Di Taman Kebonaru. Ya, makasih Pak. Kemarin di depan puskesmas, sekarang di sini. Oke, makasih. Supaya masyarakat sadar akan kaitannya dengan pencegahan virus corona. Ya, siap. Oke. Ya.